Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian daftar Shopee Affiliate itu kalian harus buat dulu akun Shopee kalian ya. Nah kalau udah kalian bisa klik yang saya. Nah nanti di sini kalian bisa pilih daftar. Terus kalian tinggal daftar aja pakai nomor telepon atau pakai akun Google kalian, terserah kalian ya teman-teman. Nah kalau udah terdaftar, kalian bisa scroll aja ke bawah. Nah, kalian bisa klik aja yang Shopee Affiliate Program atau kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi aku ya, teman-teman. Nah, akun kalian itu harus akun pribadi, nggak boleh akun untuk jualan ya, teman-teman. Oke, kalau udah kalian tinggal pilih yang gabung sekarang. Nah, nanti di sini untuk tipe akunnya kalian pilih yang perorangan. Terus untuk akun media sosialnya, kalian bisa pilih aja salah satu. Aku pilih yang Instagram. Nah, kalau udah kalian bisa buka dulu Instagram kalian. Setelah itu kalian klik yang bagikan profil. Nanti di sini kalian pilih salin tautan ya. Nah, sekarang kalian kembali lagi ke pendaftarannya. Kalian bisa salin di sini terus pilih konfirmasi. Nah, kalau udah kalian bisa tulis nomor WhatsApp kalian di sini ya. Nah, kalau udah kalian bisa tulis alamat emailnya di sini ya, teman-teman. Kalau udah kalian bisa pilih yang kirim kode. Untuk kodenya nanti ini ada di email kalian, kalian buka dulu ya. Nah, ini ada dari Shopee. Nah, nanti tuh ada kodenya ya, teman-teman. Kalian tinggal tulis kodenya di kode verifikasi. Oke, kalau udah kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada kode tim affiliate. Kalian bisa tuliskan yang ini ya. Jadi ini biar nanti kalian itu keterima. Oke, kalau udah kalian bisa checklist yang saya menyatakan. Terus pilih kirim ya. Nah, sampai ada bacaan kayak gini ya teman-teman. Nanti itu kalian disuruh tungguin 1 hari, nanti ada email ke kalian ya. Kalau udah keterima nanti akan ada email kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah keterima, kalian bisa buka lagi Shopee Affiliate programnya. Nanti akan ada bacaan, mohon lengkapi informasi pembayaran. Kalian pilih isi sekarang. Nah, untuk tipe akunnya, kalian pilih perorangan lokal. Nanti di sini kalian masukin foto KTP kalian. Terus nick-nya kalian tulis. Nama lengkapnya kalian tulis nama kalian. Provinsi dan alamatnya juga kalian tinggal masukin aja. Untuk NPWP-nya kalau nggak punya nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal pilih tidak aja. Terus nanti pilih selanjutnya ya teman-teman. Nah nanti selanjutnya itu kalian disuruh isi rekening. Di sini aku lupa banget nggak kerekam. Jadi nanti kalian disuruh isi rekening. Nanti nama rekening sama KTP itu harus sama ya teman-teman. Nah kalau udah selesai untuk isi pembayarannya, sekarang kalian aktifin ShopeePay kalian. Kalian tinggal klik yang ShopeePay aja. Karena untuk pembayaran di bawah 500.000 itu masuk ke ShopeePay dan di atas 500.000 itu masuk ke rekening. Jadi kalian harus isi dua-duanya ya. Oke, kalian klik yang ShopeePay, terus kalian tulisin nomornya, pilih yang kirim ke WhatsApp. Nah, nanti kalian masukin kodenya ya, teman-teman. Kalau udah, pilih lanjut. Nah, nanti di sini kalian bisa baca dulu aja ya. Terus kalian checklist yang ini dan kalian pilih lanjutkan. Nah, nanti di sini kalian bisa buat dulu PIN-nya ya. Nah, kalau udah kalian pilih yang atur nanti.
Nanti kalian pilih yang upgrade ke Shopee Pay Plus. Nah, di sini kalian tinggal isi aja identitas kalian, terus kalian bisa masukin KTP kalian ya, teman-teman. Nah, nanti kalau semuanya udah selesai, kalian bisa langsung aja lanjut promosi di semua sosial media kalian ya. Segitu dulu tutorial dari aku. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian tinggal tulis di komentar ya.